Kaum Tionghoa telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga akhirnya menetap pada abad ke-11. Awalnya, kaum Tionghoa masuk ke daerah pesisir timur Sumatera dan Kalimantan Barat hingga akhirnya sampai ke pesisir utara Jawa. Kaum Tionghoa tinggal di sebelah timur muara Sungai Ciliwung, tak jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa. Kawasan pecinan pun mulai bermunculan dengan aneka ragam hias khas budaya Tionghoa. Dan berikut poskota rangkum 4 kawasan pecinan di Jabodetabek. 1. Kawasan Glodok Jakarta. Kawasan Glodok identik dengan kawasan pecinan, salah satunya dengan adanya Vihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Petak 9. Vihara ini menjadi salah satu vihara tertua di Jakarta. Anda bisa juga mengunjungi Gereja de Fatima yang masih mempertahankan arsitektur Cina. 2. Kawasan Sukasari Tangerang. Terletak di Jalan Kisamaun, Desa Sukasari, Tangerang, Banten. Kawasan ini menjadi salah satu lokasi pecinan yang menjadi daya tarik wisatawan ketika berkunjung ke daerah Tangerang. Jika ingin menikmati beragam kuliner, Anda bisa menyinggahi Pasar Lama Tangerang. Di sini, beragam panganan seperti daging babi, otak-otak ikan, dan masih banyak yang lainnya. 3. Kawasan Surya Kencana Bogor. Jika ingin menyusuri kawasan pecinan di daerah Bogor, Anda bisa mengunjungi kawasan Surya Kencana, terletak tidak jauh dari Kebun Raya Bogor. Kawasan ini menyuguhkan beragam pilihan wisata, mulai dari wisata sejarah hingga wisata kuliner. Dan jangan lupa untuk mengunjungi Vihara Danagun, yang lokasinya tak jauh dari gerbang masuk Surya Kencana. 4. Klenteng Hok Lai Kiong Bekasi. Kawasan yang terletak di Margahayu Bekasi ini merupakan cikal bakal lahirnya budaya Tionghoa di kota Bekasi. Bangunan-bangunan lama Tionghoa masih terjaga hingga saat ini. Tak hanya itu, Anda bisa berkunjung ke Klenteng Hok Lai Kiong yang merupakan klenteng tertua di kawasan Bekasi. Berikut poskota rangkum 4 kawasan pecinan di Jabodetabek. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskota TV.